Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kita akan lanjutin lagi video sebelumnya. Kan kita udah ngerapin ini, udah nungguin lem yang ini juga. Sekarang teman-teman siapin donat. Namanya sih, kalau saya manggilnya donat ban, donat bearing ban. Biasanya banyak yang dijual di toko-toko Tamiya. Ini saya lagi ada yang ini, bahannya kayaknya sih bahannya ini aneh. Ada juga yang biasanya saya pakai bahan yang PCV, kan lebih bagus. Ini bahannya kayak bahan apa namanya, PCB, kayak bahan PCB gitu. Yang ini yang bagusan namanya PCV yang kayak pralon gitu. Nih kayak gini. Nah teman-teman, masukin bearingnya ke Tamiyanya, udah masukin. Terus teman-teman, sebelum masukin, teman-teman kikir dulu di sini, pelan-pelan aja biar agak rata. Ya kan, di bearingnya, di tempat-tempat bearingnya dikikir depan belakang semuanya. Terus masukin deh bearingnya. Udah masukin bearingnya, jangan lupa donat bearingnya juga di amplas biar lemnya nempel. Udah di amplas, biasanya donat yang kayak gini dia nggak pas ke masuk ke bearing, dia digedein sedikit. Bisa pakai kikir juga, kikir yang bulat juga ada, kikir yang kotak ada. Jadi dikit-dikit biar masuk ya. Jangan ngepres banget, agak longgar dikit. Udah gitu teman-teman lem. Oh ya, jangan lupa sebelum teman-teman mau ini, mau ngelem ini, di setting ulang lagi Tamiyanya ya, sasisnya apakah miring gitu, dilihat derajatnya, lihat ini sasisnya miring apa enggak. Kalau miring, tekuk-tekuk dikit gitu sampai benar-benar nggak miring, napak semuanya dia napak. Udah gitu baru teman-teman lem donatnya, jangan sampai kena bearingnya. Ini lemnya. Terus dikit aja dulu, dikit kanan kiri. Nah, saya pos dulu buat belakangnya. Kan udah. Oke, teman-teman, udah saya lem. Ingat pas ngelem awal itu yang ada bearingnya itu, pas ada bearing kayak gini dikit aja. Tek gitu. Kalau udah dikit, bearingnya dicopot. Bearing dicopot baru dilem lagi. Supaya bearingnya benar-benar enggak kena gitu. Udah gitu ya. Nah, mungkin videonya di sini dulu biar saya gampang uploadnya, cepet. Nanti kita lanjutin lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.